Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Kita sudah melewati pemilih 2024 Dengan segala harapan yang terkandung di dalamnya Selama satu setengah tahun Kita menjalankan gerakan perubahan Dengan semangat yang membara Menerobos segala macam tantangan Menghadapi lawan dengan kekuatan yang amat besar Sungguh satu capaian yang luar biasa Bahwa kita telah sampai pada titik ini dan kita semua bangga, saya bangga dan saya rasa semua yang terlibat juga bangga. Namun perjuangan kita belum selesai. Terlepas segala kebaikan pemilu dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalamnya, ada begitu banyak kekurangan yang dirasakan secara terang benderang. Maka demi perbaikan pemilu dan penguatan demokrasi, maka saya menyerukan, satu, terus kawal suara dengan semangat tinggi. Dokumentasikan semua kekurangan yang ada, keanehan, ketidaknormalan, catat foto dan kirimkan ke tim hukum nasional. Keterangannya akan ditulis di video ini nanti alamatnya. Yang kedua, tetap menghormati proses pemilu dan menghargai kerja-kerja demokrasi yang telah dan sedang bekerja. Tentu menghormati proses pemilu artinya memastikan setiap suara rakyat tersampaikan dan terhitung dengan akurat. Dan yang ketiga, tetap jaga semangat tinggi, jaga optimisme bahwa gerakan perubahan masih dan akan terus berjalan, dan yakin bahwa insya Allah akan mencapai tujuan panjangnya. Saya pernah sampaikan bahwa optimisme itu harus terus dihidup-hidupkan. Mari kita jaga, mari kita terus merawat nurani untuk percaya bahwa kemajuan Indonesia harus terus kita upayakan, bahkan ketika pintu perubahan itu seakan terlihat sempit dalam kesempitan kita harus lihat sebagai kesempatan. Dan saya akan mengulangi kembali apa yang saya sampaikan kemarin. Saya akan tetap dan saya akan terus membersamai gerakan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.